Sejumlah tokoh hadir pada talk show bertajuk Evolusi Hak Pekerja di Era Digitalisasi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Omnibus Law. Diskusi yang digelar Forum Diskusi Muda ini untuk menjembatani suara buruh dengan para pengusaha, serta mencari solusi dan keadilan bagi para pekerja di Indonesia. Nah, harapannya ini kita bisa bisa ada perubahan ya terkait dengan kebijakan maupun juga terkait dengan apa yang menjadi keinginan dari buruh itu tersendiri gitu. Kita bisa menjadi penjembatani untuk apa yang diinginkan buruh dan apa yang ada di pemerintah dan pengusaha. Undang-undang yang ada sekarang Omnibus Law itulah yang terbagus saat ini. Jika masih ada kekurangan, jika masih ada harus perbaikan, tentu itu harus kita bicarakan bersama. Siapa yang merasa tidak puas, boleh mengajukan ketidakpuasannya. Diskusi, bukan demo. Sementara pemuda Perindo berharap Undang-Undang Omnibus Law dapat direvisi untuk memberikan manfaat yang lebih baik bagi masa depan pemuda Indonesia. Kita prinsipnya adalah kesejahteraan untuk Indonesia, tapi ukuran takarannya ini yang kita protes gitu kan. Sebagai pemuda ngeliat kok lebih besar orang yang menerima pajak gajinya naik dibanding yang membayar pajak, itu sangat tidak logis kalau dan rasional. Kami berharap betul Omnibus Law ini yang karena sangat menyengsarakan untuk bisa direvisi, dan kalau bisa klaster bagian ketenaga kerjaan untuk dicabut. Dan tidak cuma Omnibus Law saja, kami juga menolak yang namanya upah murah, dan kami juga menolak namanya sistem outsourcing. Mesejahterakan pekerja menjadi tujuan perlunya merevisi Undang-Undang Omnibus Law. Dari Jakarta, Henry Aprila, Rama Romadona, iNews melaporkan.